depan lebih bisa waktu selalu banjir, Pak. Ayo kenang apa, Pak? Banjir, zaman ini banjir apa ora? Banjir itu kan ning paring kok. Ayo. Ya ra selalu, Pak. Ora banjir, ra selalu angin. Apa itu tulisan kuwi? Aku benar. Ini balai besar. Oh, balai besar. Kalau bende ku sak durunge Jepang kok sak durunge Londo. Kirang langkung sekitar 3 tahunan iki, Pak. Kok botake digero, Pak. Bendire mboten patoso. Terlalu, Pak, riko. Lah niku mulai melih-melih niki kok mulai mingkup balai lagi. Tamae niku to. Tamae sapa? Kok iso mingkup piye? Kaya payem wae mingkup. Saged mawon kok. Dan buatan ngerti kok nyatanya gini nyata gini kok. Ada sih buang sampah kok. Kalau banjir nggak apa? Penyempitan sungai. Penyempitan. Kalau bisa sempit sih ya. Ini nih begini pak. 10 tahun. Lagi ini kita ya kalian lagi. Ini sungai Tasya. Banjir terus pak. Oh sungai ini lah kalian tuh. Kalian. Lagi apa wujud kalian nih kau ini? Pak Samin Raisong berapa tuh mesti ya? Ini gue desa. Bukan. Tasya milih. Kita nak jawaban. Mana sih nakir pula? Mana? Cuba sampai nak kawin mana kaya? Terus marani uang bi? Belum tak kawin nak pula? Sampai bu? Eh, sama sih ngarep tekon. Oh, sama sih ngarep tekon nang kembali di mana? Nyekat Pak. Kenapa? Artinya kenapa? Minta supaya di apa ya normalisasi jalan air ini pak supaya lancar pak tidak tidak mengenangi paruh tengah dan jebol itu supaya bagaimana bisa itu jadi baik pak. Kenapa banjir pak ya? Banjir ya karena banjir sudah berapa lama pak sungai ini banjir tuh? Ya sudah lama sekali pak beberapa tahun yang lalu terus banjir terus. Sudah mengeluh kemana saja ya? Ya yang sini ke sana ya ke warung kerajaan terus yang jebolan ini pak ya jebolan ini terus mengenai warung Kalimas itu semuanya banjir apalagi pak ditambah dari sungai itu yang besar sekali itu kalau sampai gerabak ke timur pak wah susah sekali pak. Selama ini sudah pernah menyampaikan ini ke pihak siapa gitu? Belum pernah. Ke pihak kabupaten belum pernah bupati. Nah, saya kurang tahu karena yang karena saya itu wong cilik ya nggak tahu urusan itu. Mau saya merasakan keluhannya itu ya banjir kenapa kok sini nggak hujan dan selatan sana banjir gitu. Jadi ini spontan mencegat gitu istilahnya, mencegat Pak Gubernur. Iya. 1,265 sebenarnya ini pemali juana BBWS itu mesti membereskan. Nah, warga ini merasa ada terjadinya penyempitan. Yang terjadi adanya limpasan. Enggak banyak sih, tapi seperti ini akhirnya masyarakat membuat sendiri. Akan kita hitung, Pak. Makanya proses politik di dalam menyampaikan aspirasi nampaknya belum sampai bawah. Maka mereka tidak tahu lapornya kemana, kapan dieksekusi. Maka tugas dari pemerintah itu memastikan. Kalau belum bisa sekarang nggak apa-apa, tapi dipastikan tahun depan. Maka mereka akan siap-siap. Maksud saya, proses mereka menyampaikannya harus tahu. Maka tadi saya minta Kadesnya, KAUR-nya coba ke PU, ke PSDA-nya Kabupaten, terus ke BBWS. Atau kalau mau ya nggak apa-apa langsung ke BBWS. Nah saya ingin mereka bisa terlibat dan tahu alamatnya, tahu caranya untuk menanyakan. Tapi ya saya bantu. Ini tadi sudah ditelepon dengan BBWS-nya. BBWS rencana hari ini mau ngirim alat.